Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Selamat datang ke e-majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi MARA UiTM Malaysia dan Universitas Hasanuddin Indonesia. Hadirin sekalian, untuk makluman, e-majlis ini disiarkan secara langsung di laman Facebook rasmi UiTM Cawangan Pahang. Untuk makluman semua juga, majlis telah pun menerima dan mengalu-alukan ketibaan Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Ilham Adnan, Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Pahang, Malaysia, dan Yang Berbahagia Profesor Dr. Dwia Aristina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanuddin Indonesia serta barisan kanan daripada kedua-dua universiti. Berikut disampaikan secara ringkas atau cara e-majlis kita pada pagi ini. Sebentar sahaja lagi, majlis akan dimulakan dengan bacaan doa. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan ucapan oleh Yang Berbahagia Rektor UiTM Cawangan Pahang, Malaysia dan Yang Berbahagia Rektor Universitas Hasanuddin Indonesia. Sejurus selepas itu, kita akan meneruskan majlis dengan sesi menandatangani buku MOU oleh Yang Berbahagia Rektor UiTM Cawangan Pahang dan sesi menandatangani buku MOU oleh Yang Berbahagia Rektor Universitas Hasanuddin. Majlis akan diikuti dengan sesi bergambar bagi kedua-dua pihak yang sama-sama hadir bersama kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, burung tempua hinggap merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khazanah alam daripada UiTM Cawangan Pahang dan salam ukhuwah Malaysia Indonesia. Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Ilham Adnan, Rektor UiTM Cawangan Pahang Malaysia. Yang Berbahagia Profesor Dr. Dwia Aristina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanuddin Indonesia. Dari UiTM Pahang, turut hadir pada hari ini Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azhan Hashim atau Ismail, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik. Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Kamal Azman Jusuh, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar. Yang Berusaha Dr. Badli Isham Ahmad, Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri. Bersama kita juga pada hari ini dari Universitas Hasanuddin turut hadir Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nasrul Masi, Wakil Rektor Penyelidikan, Inovasi dan Perhubungan. Yang Berusaha Dr. Engineer Amiruddin, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakir, Pembantu Dekan Perancangan Kewangan dan Sumber Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang Dihormati Pengurusan Kanan Universiti, Dekan-dekan, Ketua-ketua, para pensyarah, dosen-dosen, para mahasiswa dan mahasiswi serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita semua diberikan kelapangan masa untuk sama-sama menjayakan e-majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi MARA UiTM Malaysia dengan Universitas Hasanuddin Makassar Indonesia pada pagi yang permai lagi indah ini. Bagi memuliakan dan memohon agar majlis ini diberkati, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Dr. Azjad Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الفضل والنعم والصلاة والسلام على رسوله النبي الأعظم وعلى آله وأصحابه هم بدين الله أعلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله Tuhan yang memiliki kelebihan dan kenikmatan. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga para sahabat dan pengikut baginda hingga kiamat menjelang. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Kau ampunilah dosa-dosa dan kesilapan kami yang sudah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Sempena e-majlis menandatangani memorandum persefahaman ini. Dengan rendah diri kami menadah tangan kepadamu. Merafak hajat bermohon restu. Agar kau kurniakan kepada kami naungan rahmat dan berkatmu. Bagi mencapai hasrat mulia jalinan ukhuwah ini. Ya Allah, kau jadikanlah tautan persefahaman pada pagi ini. Sebagai asbab kami beroleh manfaat di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, Kau jadikanlah kami saling menyumbang, mencurah bakti, menerima, memberi demi redamu ilahi. Ya Allah, Kau peliharalah Universiti Teknologi MARA Malaysia. Kau peliharalah Universiti Teknologi Cawangan Pahang Malaysia. Kau peliharalah Universitas Hasanuddin Indonesia. Kau jadikanlah warganya sentiasa selamat dan dalam lindungan kasihmu. Beramal salih mencari kejayaan dari nikmatmu. Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'as Samawati Wal-Aq, Ya Dhal Jalali Wal-Ikram. Ya Allah, dalam kesibukan dunia ini, jadikanlah kami hambamu yang tenang beribadah, melaksanakan tugas penuh ikhlas, melakukan amalan penuh ihsan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, apalah kiranya kau segarkan pertemuan kami dengan rahmatmu yang indah ceria dan kau hiasilah selepas majlis ini dengan perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat jua dan kau peliharalah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Asjad Muhammad atas doa yang telah dibacakan. Para hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Ilham Adnan, Rektor UiTM Cawangan Pahang bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berbahagia, Ibu Rektor Universitas Hasanuddin Indonesia, yang berusaha para-para timbalan Rektor UiTM Cawangan Pahang, para timbalan Rektor Universitas Hasanuddin, yang berusaha jawatankuasa eksekutif negeri UiTM Cawangan Pahang, yang berusaha pengurusan kanan UiTM Cawangan Pahang dan pengurusan kanan Universitas Hasanuddin, ahli jawatankuasa pelaksanaan program dan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali, alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izin limpah kurnia dan rahmatnya, kita dapat hadir bersama-sama dalam e-majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara dua universiti, iaitu Universiti Teknologi MARA, UiTM Malaysia dan juga Universitas Hasanuddin Unhas Indonesia. Ini adalah merupakan kali pertama majlis bersejarah seumpama ini diadakan melibatkan UiTM dan Unhas
iaitu selepas lawatan yang telah diadakan oleh pihak UNHAS ke UiTM Sungai Pahang pada Ogos tahun 2019 yang lalu. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, objektif utama pelaksanaan MOU ini di antara UiTM dan UNHAS adalah bagi melestarikan dan memperhebatkan lagi jalinan kerjasama di dalam bidang penyelidikan, latihan dan pertukaran staf, program mobiliti pelajar dan penekanan kepakaran dan kolaborasi melibatkan pensyarah staf pentadbiran serta para pelajar dari kedua-dua institusi. Saya berpendirian bahawa e-majlis menandatangani MOU ini bukanlah sekadar satu formaliti antara organisasi UiTM dan UNHAS semata-mata, tetapi lebih menjurus kepada membentuk satu mekanisme untuk menggalakkan dan mendorong bagi peningkatan lagi jaringan kerjasama yang telah dia berlangsung selama ini. Kita melihat hubungan ini sebagai satu wadah bagi perkongsian strategik dan komprehensif di masa hadapan. Melalui MOU yang akan kita tandatangani pada hari ini, UiTM dan UNHAS, saya harapkan akan terus melihat kepada peluang-peluang yang boleh diterokai yang dapat dilaksanakan lebih optimal lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya skop kerjasama yang menyeluruh ini bukan sahaja bakal memberi impak yang positif dalam menghasilkan graduan yang menepati kehendak pasaran kerja atau graduate employability, tapi dalam masa yang sama, MOU yang akan ditandatangani pada pagi ini akan terus mengeratkan lagi hubungan di antara pihak pentadbiran dan pengurusan UiTM dan UNHAS. Adalah diharapkan kita akan terus saling bantu-membantu dan saling berkongsi ilmu dalam menjalankan program-program yang telah dikenal pasti bagi meningkatkan kecemerlangan dan kegemilangan kedua institusi iaitu UiTM dan UNHAS. Saya berdoa dan berharap pengisian MOU kita ini akan berjaya mencapai objektifnya dan mendapat keberkatan dari Allah SWT demi kebaikan bersama. Walaupun pada ketika ini, kita, kedua-dua negara Indonesia dan Malaysia dilanda pandemik COVID-19 dan seterusnya mewujudkan suasana menang-menang ataupun win-win situation di antara UiTM dan UNHAS termasuk negara Malaysia dan Indonesia. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sekalung tahniah dan terima kasih kepada ahli jawatankuasa program yang bertungkus lumus bekerja bagi memastikan kelancaran majlis pada pagi ini. Tidak dilupakan juga kepada barisan pengurusan UiTM Sungai Pahang dan UNHAS di atas sokongan dan komitmen yang diberikan bagi memudahkan pengajuran e-majlis ini. Sebelum saya meneruskan majlis, izinkan saya berkongsi petikan kata oleh Saidina Ali bin Abi Talib dengan untuk renungan kita bersama. Bukanlah kebaikan itu diukur dengan banyaknya harta dan anak, tetapi dengan banyaknya ilmu, besarnya kesabaran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya. Apabila berbuat kebaikan, dia bersyukur, dan bila dia berbuat salah, dia beristighfar kepada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Rektor UiTM Cawangan Pahang atas ucapan beliau. Para hadirin yang dimuliakan, seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Dwia Aristina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanuddin bagi menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan amat berbahagia. Rektor Universiti Teknologi MARA Kampus Pahang, Bapak Profesor Teknologi Dr. Muhammad Ilham Adenan bersama segenap timbalan rektor dan jajaran pejabat di UiTM
Kampus Pahang, Malaysia. Yang terhormat Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Nasrum, Bidang Inovasi, Riset, dan Kerjasama, Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Amiruddin, Dr. Engineering Amiruddin, beserta segenap pimpinan dekan yang hadir, baik dari UiTM Kampus Pahang, Malaysia, ataupun dari Universitas Hasanuddin, dan segenap hadirin undangan yang berbahagia yang hadir secara virtual. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabin ajmain amma ba'du. Atas nama Universitas Hasanuddin, kami mengucapkan terima kasih atas kehendak kita bersama bisa terwujud dalam majelis penandatanganan MOU antara University Teknologi Mara dan Universitas Hasanuddin. Ini tentu merupakan sinergi yang sangat strategis bagi dua kampus yang besar di negaranya dan dikenal secara internasional, University Teknologi Mara dan Universitas Hasanuddin. Bapak Rektor dan para timbalan rektor, tentu kami akan menyambut baik MOU ini yang ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan-kegiatan akademik, memfasilitasi para dosen kita, para peneliti kita antar dua universiti ini untuk saling memperkuat kerjasamanya, riset, publikasi, conference, ataupun kegiatan lain, dan yang paling penting bisa mewadahi atau memfasilitasi para mahasiswa kita untuk mengikuti program student mobility atau exchange students. Bapak Rektor, Profesor Teknologi Dr. Muhammad Ilham Adnan dan para timbalan, Universitas Hasanuddin saat ini telah bertransformasi sebagai kampus yang otonom atau dikenal dalam istilah bahasa Indonesia PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Jadi sekalipun kami sebagai kampus milik pemerintah, namun kami mempunyai keleluasaan mengelola secara independen. Dan di antara 130 perguruan tinggi negeri di Indonesia, baru 12 perguruan tinggi negeri yang diberi status demikian. Oleh karena itu, kami mempunyai keleluasaan untuk mendesain kerjasama-kerjasama yang bisa kita lakukan, terutama secara internasional. Oleh karena itu, kami sangat berbahagia nanti kita akan tindak lanjuti pekerjaan ini, MOU ini, dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa beyond dari core business kita, akademik. Bisa kita bekerja sama dalam upaya strategi unit bisnis masing-masing yang tentu non-komersil tetapi bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat kemaslahatan. Bapak Ibu, terutama mitra kami dari University Teknologi Mara, kerjasama UNHAS dengan Malaysia sesungguhnya sudah sejak lama. Sejak saya Vice Rektor di 2006 hingga 2014, 8 tahun saya sebagai Vice Rektor bidang Cooperation Affairs, telah ikut memfasilitasi bekerja sama dengan UTM, UiTM, ya, dalam hal pertukaran pelajar dalam bidang kedokteran. Kami mendapatkan beasiswa dari pemerintah Malaysia
bagi para student dari Malaysia melalui UiTM. Oleh karena itu, kerjasama saya pun sudah pernah ke kampus UiTM, tapi ya bukan kampus Pahang sepertinya ya. Saya pada saat itu ke sentralnya ya, di mana itu, di Salam ya Pak. Saya sudah mengunjungi sana dan pada saat itu rektor juga sudah pernah ke sini, vice chancellor-nya sudah pernah ke sini juga. Jadi ini sebenarnya sudah lama kita berjalin. Oleh karena ini, maka saya percaya nanti 16 fakultas di Unhas bisa ikut terlibat dalam kerjasama ini. Kami punya 16 fakultas. Saya pernah mendapat laporan selain fakultas Math and Science, juga Fakulti of Pharmacy juga pernah menjajaki kerjasama dengan UiTM Malaysia. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Terutama Pak Rektor, di saat kritis seperti ini, maka kita sebagai university harus terlibat aktif terdepan mensupport kedua pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Malaysia dalam hal ikut menangani permasalahan-permasalahan kesehatan, permasalahan sosial dan ekonomi terkait akibat dari pandemi. Kami percaya kita bisa menghasilkan berbagai inovasi untuk mengatasi persoalan ini. Lebih dari itu, tentu kami juga berharap saat ini dalam kepemimpinan Kementerian Pendidikan Tinggi yang baru sangat menginginkan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia bisa merdeka dalam belajar. Merdeka dalam belajar boleh mempunyai chance yang seluas-luasnya studi di University Mitra. Oleh karena itu kami berharap dari follow up MOU ini kita memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi kedua mahasiswa, kedua universitas ini, dalam hal ini mahasiswanya, untuk studi. Mahasiswa Unhas studi ke UiTM, kampus Pahang, dan sedemikian sebaliknya. Terlebih dalam situasi digital seperti ini, maka kesempatan lebih terbuka, bisa mengikuti virtual class. Nanti kita desain program ini yang akan di follow up oleh para timbalan rektor. Banyak hal sebenarnya, dan yang paling penting kita canangkan kalau pandemi usai, kita akan saling berkunjung secara fisik. Saya sudah rindu ingin ke Malaysia. Pasti Pak Rektor dan para timbalan juga ingin ke Makassar, ke Indonesia khususnya. Kedekatan antara Bugis, suku asli di Makassar dengan Malaysia itu sangat erat. Ya, sehingga kita seperti melakukan napak tilas dari sejarah para leluhur kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga follow up dari kerjasama ini akan konkret berwujud yang dapat bermanfaat bagi para dosen, para mahasiswa, dan of course bagi Universitas Hasanuddin dan University Teknologi Marah dalam meraih world class university status dalam ranking yang lebih baik. Semoga Allah senantiasa meridhoi hal ihwal kita, dan yang paling penting kita tetap dalam keadaan sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih
kepada Yang Berbahagia Rektor Universitas Hasanuddin atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Ilham Adnan, Rektor UiTM Cawangan Pahang untuk menandatangani buku MOU. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Badli Isham Ahmad, Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Pahang untuk menurunkan tanda tangan sebagai saksi. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Rektor dan Timbalan Rektor PJI UiTM Cawangan Pahang. Para hadirin yang dimuliakan, seterusnya majlis dengan sukacita dan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Dwia Aristina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanuddin untuk menandatangani buku MOU ini. MOU ini akan ditandatangani oleh Yang Berbahagia Rektor dengan disaksikan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nasrul Masi, Wakil Rektor Penyelidikan, Inovasi dan Perhubungan Universitas Hasanuddin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Rektor UiTM Cawangan Pahang dan Yang Berbahagia Rektor Universitas Hasanuddin atas penyempurnaan sesi menandatangani MOU sebentar tadi. Para hadirin sekalian, sebagai tanda kenangan detik bersejarah ini, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Rektor dan Barisan Pengurusan Eksekutif UiTM Cawangan Pahang untuk sama-sama berdiri bersama Yang Berbahagia Rektor Universitas Hasanuddin untuk bergambar secara maya. Dipersilakan. Seterusnya, kita ke gimmick kedua, memohon kedua-dua pihak untuk bergambar dengan tanda like. Terima kasih buat kedua-dua pihak atas kerjasama yang telah diberikan. Hadirin sekalian, dengan selesainya sesi fotografi tadi, maka selesailah e-majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi MARA, UiTM Malaysia dengan Universitas Hasanuddin Indonesia. Majlis sekali lagi ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang hadir untuk menjadi saksi sekaligus menjayakan majlis yang penuh bermakna pada pagi ini. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Rektor. Terima kasih, ya. Thank you.
Terima kasih.